dalam kita nak tidur kan kita baca kan, bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta farhamha wa in arsalta fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan nama Allah aku letaklah lambungku, dengan nama dia juga kan. Fa in amsakta farhamha. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, Rabbi in qabatta ruh nafsi farhamha. Wahai Tuhan, kalau engkau pegang roh aku, tolong kesian kat roh aku, kat nyawa aku. Wa in arsalta fahfazha bima tahfazu bi ibadaka salihin. Kalau engkau lepas baliklah nyawa aku ni, lepas aku jaga ni, tolonglah jaga dia macam mana kau jaga hamba-hambamu yang salih. Sebab itu di kalangan para ulama, mereka suka sebut kepada Tuhan, Allahumma inni tabarra'tu, Allahumma inni tabarra'tu ilaika min hawli wa quwwati waltaja'tu ila quwwatika wa qudrati wa hawlik. Ya Allah, aku ni berlepas diri daripada kekuatan dan kemampuan aku, aku berpergi kepada kekuatan dan kemampuanmu. Itu makna la hawla wala quwwata illa billah. Sebab apa? Sebab kita ni duk pegang. Tak apa, hang bergantung dengan aku, jangan takut. Kita jamin kawan kita. Lagi aku duk ada ni, hang jangan takut. Allah, na'udzubillah. Lagi kita berpegang dengan Allah, kita jangan takut. Maka Nabi SAW ajar, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidtu tujahak. Jaga Allah, kamu dapati Allah ada di hadapan. Yang ni yang selalu saya sebut, hadis ni pendek tapi manfaat. Nak buat payah, faham mudah je hadis ni. Jaga Allah, Allah ada di depan kamu. Semua orang ada masalah. Kadang-kadang dia main masalah, dia lupa. Semalam ada saya cerita ke orang masalah, dia nak main cerita saya. Saya kan nak boleh buat apa. Kadang-kadang orang hantar email cerita masalah bapa, saya nak boleh buat apa. Tambah baca email, serabut main kepala kita lagi ada. Kan? Sehari-sehari macam cerita manusia masalah. Ni isteri dia yang tu, tu suami dia ni. Simple lah. Nak orang tak ada macam-macam apa petua nak bagi kat orang ni. Kok yang ni petua baca, yang ni pikat di dinding tak apa, tak ada kita. Tapi doa lah je. Salat, doa. Wasta'inu bisabri wa wassalah. Kata bukan kata entah kerana pun sama je kata. Bila ada masalah tak ada petua apa lah. Kalau ada mufti ke tok syekh, dia ada petua hebat, Allah, kaya lama dia, dia pun seluk poket tak ada duit ke. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Ada masalah, Allahu akbar, bangun tengah malam minta, ya Allah tolongku, ya Allah tak mampu, ya Allah. Apa lagi petua dah abang, kok kata hampi, kok angin kuat sikit, hang baca yang ni tiga kali, hang tutup ni, esok dia berdengung. Tak ada. Kok ada lah bacaan-bacaan apa saya nak baca kat dia supaya dia jadi ketak sikit. Tak ada. Ada doa sebahagian yang Nabi baca betul, tapi tentulah la haula wala quwata illa billah. Itulah makna kepada apa yang kita duk sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Bila kita ni sampai kepada satu peringkat dalam diri kita, duduk orang tak nampak, duduk diri kita, apa-apa pun aku bergantung Allah Ta'ala. Kalau benda tu betul-betul duduk dalam jiwa kita, memang Tuhan tolong kita. Itu makna dia. Bila kita jaga iman tu dalam diri kita, kita tengoklah apa pun mai, lepaslah dia.
Sebab tu setengah orang bila Tuhan ni tak ada dalam jiwa dia, mai satu bala kita tengok dia, dia jadi tak betul apa kepala dia. Jadi serabut, kita tengok masalah tu sikit saja. Serabut dia. Sebab Tuhan tak ada kat dia. Tapi bila Tuhan ada, kita tengok masalah tu besar mai kat dia. Tapi insya-Allah, insya-Allah. Kita doa nak buat macam mana, kita doa. Doa insya-Allah, doa. Dan Allah tolong.